ada responnya seperti apa? Responnya excited lah bang, karena udah kemarin musim pertama ya kan, jadi ya harus kencengan Rio, kencengan dikit, kencengan dikit ya, harus optimis karena ini kan single pertama juga, jadi harus sudah kebayar belum sih? Hah? Sudah kebayar belum itu untuk menyaingkan KK? Sebenarnya niatnya bukan buat bersaing ya, tapi lebih ke kayak mengungkapkan aja sih apa yang gua rasain ke dia. Jadi gua jadiin lagu, makanya itu lagu ini kayak gua nggak peduli sebanyak apapun orang yang nonton, penting gua bisa nyampaikan apa yang gua rasain ke dia gitu. Lebih ke perasaan sih. Tapi kurang lebih video klipnya hampir mungkin sama lah modelnya seperti kayak gitu. Nah itu konsepnya dari Rio sendiri apa gimana sih kalau untuk video klip? Konsepnya dari Rio sendiri sih. Terus label musik juga, kemarin musik juga udah buat konsepin apa namanya lagu ini. Jadi konsepnya itu ala-ala kayak pangeran ya. Karena kemarin si dari kakeknya sendiri dia bilang kalau dia itu bukan boneka. Ya udah, emang bener dia bukan boneka. Makanya gue cipta lagu ini, gue bilang kamu bukan boneka, kamulah princessku dan akulah pangeran. Makanya lagu ini tuh kayak benar gue ciptain dari apa yang gue rasain. Sebelum video klip jadi gitu ada komunikasi dulu gak sama dia tentang gue mau bikinin lagu buat lo nih soal kayak gini-gini, ada gak sih? Sebelum gue rilis lagu ini gue pernah bilang sama dia dan ke gue sebelumnya kalau misalkan gue ini mau apa namanya ciptain lagu buat dia. Dan terus ya respon dari Kiki juga suka dan kayak udah gak sabar juga. Dan sekarang udah rilis, dia udah ini sih, dia udah denger sih. Meskipun akun Instagram itu kemarin kalau nggak salah dihack atau gimana gitu ya, kalau nggak terakhir juga katanya dihack tuh, ada hack juga. Ada tanggapan dari KKI tentang lagunya? Katanya dia suka sama lagu ini kayak jentuh banget gitu. Dan kemarin dia sempat minta maaf yang lagu yang dia ciptain itu kayak benar-benar itu kayak dihasut sama orang gitu. Dia ya udah lu bikin lagu liriknya ini makanya sekarang gue ciptain lagu ini yang sebenarnya gitu, apa yang gue rasain dan apa yang pernah terjadi sama gue sama Kiki. Pro kontanya seperti apa nih yang masuk ke lu? Pro kontra tentang ya lu sama Kiki dan tentang video klip ini? Ya kalau tentang video klip gue banyak yang bilang katanya gue pansos lagi lah atau apa segala macam lah. Kayaknya sekarang tuh gue lakuin tuh kayak gue berkarya pun mungkin bilang pansos ya, tapi gue gak peduli sama sekali. Yang penting gue sekarang ini gue tetap berkarya aja dengan apa yang gue dengan cara gue sendiri. Gue gak pernah dulu sama orang-orang banyak kayak ya udah amat lah. Gue pengen ngajak duet gak? Pengen ngajakin keke duet lagu ada niat kapan? Mungkin setelah lagu ini kali gitu. Insya Allah. Pengen titan siapa nanti? Hah? Lagunya? Ya mungkin bareng-bareng kali nanti. Kita ciptain genrenya apa pengen? Mungkin kalau JT belum tahu sih ya. Tapi mungkin bisa jadi pop kali juga. Kenapa pengen duet sama KKI? Alasannya apa? Ya alasannya karena pengen aja sih kayak wah seru juga kalau misalkan kayak duet sama mantan kan, jadi selagi bisa ya. Kondisinya dia seperti apa sih sekarang? Kontek-kontek kan gak mungkin?
gua sekarang 2 hari ini belum ngetik-ngetik sama dia karena kenapa, kemarin dia sempat menghina gue di apa di live-nya, di waktu kita live bareng yang kemarin tuh, dua hari yang lalu. Dia tuh kemarin bilang apa ya, ada sedikit kata-kata yang nggak masuk di hati gue, kayak dia bilang kamu jelek sampai kapanpun, kalau sampai kiamat pun kamu jelek, kamu sama. Nah, itu kayak gimana ya, kalau misalkan depan media tuh itu sebenarnya nggak wajar sih buat gue bilang kayak gitu, kayak gitu jatuhnya kayak menghina sih, kayak wah kemarin ya kayak gue gila sebisa-bisanya lu itu bilang itu seperti itu tuh, apalagi gue ini mantan lo gitu ya kan. Gila. Mungkin setelah duet akan kembali lagi berdua perpasangan. Kita nggak tahu yang namanya takdir dia aja ya. Takdir nggak terimakan takdir. Tapi dari Rio sendiri, kita pengen nggak sih kembali lagi ke kayak gitu? Kalau dari gue sendiri, gue nggak mau. Karena gue udah sakit hati. Karena yang dulu-dulu, kemarin dia sama si siapa tuh yang cowok-cowok itu. Terus sekarang yang kemarin lagi, dia menghina gue lagi. Jadi kayak, mungkin lagu ini mungkin lagu maksudnya buat lo, biar lo tahu, biar lo paham apa yang gue rasain. Sebenarnya gue di sini nggak ada kayak nggak punya target bilangnya harus lagu ini harus trending nih. Nah, biasa-biasa aja. Mungkin gue yakin gue udah ceritain lagu buat lo aja. Itu pacarnya nggak itu bibir dia? Iya. Itu lagu itu buat bibir dia juga sih. Yang kemarin apa yang setelah dia apa namanya itu ciptain kemarin, ya lagu ini mau gak mau dia juga gimana? Kalau percintaan sendiri gimana Rio? Sudah membuka hati buat yang lain atau? Itu dua cewek siapa tuh? Yang cantik-cantik itu dancer ya. Oh dancer. Ada kepincut sama dancer gak? Gak ada. Kalau buat hati sih sekarang ada sih, tapi yang lagi banyak. Bener Pak. Pemain sinetron juga? Iya enggak? Pemain sinetron juga? Hah? Pemain sinetron juga? Yang dekat bisa jadi. Cilok yang berarti ini. Ada ciloknya kan? Lihat tadi. Target kedepannya apa setelah video klip ini? Ada target apa lagi? Targetnya apa ya? Masih promo-promo aja atau mungkin ada single berikutnya atau ada apa? Ini sekarang lagi jalan streaming nih, lagi jalan sinetron juga, tapi masih promo ya, masih shooting promo juga. Nanti mungkin setelah sinetron ini mungkin mau ceritain apa lagu lagi. Karena udah kayak ini karena kayak udah nyaman banget gitu sama lagu. Nyanyiin dong dikit dong lagu. Hah? Lagunya nyanyiin. Yang ini nih. Iya. Kamu bukan settinganku. Kamu bukan bonekaku. Kamu selalu di hatiku.